Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Fauzi Zain dalam segmen cerita. Ini adalah platform yang kami sediakan untuk kumpulan wartawan berkongsi cerita mereka, cerita di sebalik berita. Kerana kami di SRO ini percaya di sebalik penyiapan berita yang mereka sampaikan, sama ada mereka tulis untuk sroawani.com ataupun menyiapkan laporan berita untuk SRO Awani 501, ada sebenarnya cerita ataupun kisah-kisah yang boleh mereka kongsikan dan mungkin momen-momen menarik ketika mereka membuat liputan itu. Untuk hari ini, dua wartawan kami, iaitu Wan Syamsul Amli dan juga seorang lagi Lukman Haris membuat liputan. Wan Syamsul berada di Putrajaya bagi membuat liputan iaitu sambutan Hari Raya Jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hadir di majlis sambutan Hari Raya Jabatan Perdana Menteri di Dewan di Seri Endon di Puspanitapuri iaitu di Putrajaya. Tetapi sebelum nak ke Wan Syamsul, saya ingin membawakan kepada anda sedikit di astroawani.com laporan berita yang dikongsikan oleh Wan Syamsul. Antaranya, kalau boleh di rakan-rakan di bilik kawalan menolong saya, iaitu yang pertamanya, semua pihak ada hak untuk cadang sesiapa letak jawatan daripada Tun Mahathir, yang mana beliau mengatakan mana-mana pihak boleh mencadangkan sesiapa saja dalam barisan kabinet untuk meletak jawatan. Itu menurut Tun Dr. Mahathir. Namun tegasnya, keputusan sama ada cadangan itu diterima ataupun sebaliknya merupakan isu yang berlainan. Dan kemudian juga berkenaan dengan isu yang agak sensasi untuk minggu ini, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan tuduhan penglibatan anggota kabinetnya dalam video intim bermotif memalukan individu berkenaan. Dan menurut Perdana Menteri sendiri, tujuan penyebaran video itu mahu menteri berkenaan bercuti juga tidak digemarinya. Okey, baiklah. Kita nak bersama dengan Wan Syamsul Amli. Wan Syamsul, saya percaya beliau sudah pun bersedia untuk berlintang langsung dari Putrajaya. Wan Syamsul, kalau diikutkan garis masa dalam kalender Islam, hari ini merupakan 16 Syawal. Dan kalau diikutkan dalam jadual liputan wartawan pun, minggu ini agak sibuk dengan tugasan-tugasan, antaranya open house daripada pelbagai agensi. Hari ini adalah open house ataupun sambutan majlis Hari Raya Jabatan Perdana Menteri. Mungkin sebelum kita nak bercerita tentang sidang media yang dilakukan, tapi kita nak cerita dahulu bagaimana suasana ataupun kemeriahan sambutan open house JPM di Putrajaya. Ya, Fauzi, saya masih lagi di Putrajaya. Sebenarnya baru habis lebih kurang setengah jam ke satu jam yang lalu, baru habis saja majlis Hari Raya anjuran JPM. Dan pastinya wartawan yang datang hari ini sebenarnya selain baru jumpa mana hari raya, hari pun dah 16 hari bulan raya, kita raya sebulan, tapi dah 2 minggu raya ni mungkin kemeriahan dia dah sedikit reda sebab semua dah busy dengan kerja masing-masing. Dan wartawan yang datang ke program hari raya hari ini kebanyakannya mahu berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Dan yang paling penting sekali adalah apabila mereka mahu bertanya beberapa soalan panas atau isu panas. Yang pentingnya pertama sekali tentang isu video intim yang dikaitkan dengan seorang menteri kabinet di negara kita. Dan satu lagi adalah tentang bagaimana ada desakan daripada seorang adun jeram yang mahukan Wan Azizah untuk meletakkan jawatan sebelum memberikan ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Dan dua isu itu kita katakan sebelum ini sudah panas, minggu ini sudah panas. Dan bagaimana hari ini kita tengok wartawan sendiri pada permulaan majlis tadi sebenarnya tidak ramai yang nak makan, sebab yang pentingnya dia orang nak jawapan kepada beberapa isu, dua tiga isu yang penting yang panas yang sudah diberi tugasan oleh editor masing-masing hari ini. Dan kita lihat bagaimana Tun Mahathir sendiri, kita tahu Tun Mahathir akan melayani setiap soalan yang akan diberikan oleh wartawan. Dan Fauzi, bagaimana kita lihat balik Tun Mahathir selepas habis saja makan, dia makan lebih kurang setengah jam, hadir beramah mesra dengan tetamu yang hadir, dan kemudian terus keluar ke pintu masuk untuk bersama-sama media untuk melayani pertanyaan media pula, Fauzi. Wan Syamsul, kalau diikutkan dengan visual yang dipaparkan sebentar tadi, ada juga selain daripada Perdana Menteri dan juga isteri dan juga timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Ismail, ada beberapa kenamaan dan juga individu penting VVIP juga turut hadir dalam majlis berkenaan. Kalau boleh Wan Syamsul sebutkan sedikit nama-nama yang mungkin kita sendiri pun tak nampak dalam visual itu sendiri. Siapa antara prominent people yang ada dalam majlis itu tadi? Okey.
Okey, beberapa menteri kabinet sendiri hadir, Lin Guang Eng, Menteri Kewangan Lin Guang Eng, Menteri Ekonomi Dato' Sri Azmin Ali juga hadir tadi semasa majlis rumah terbuka. Dan yang menariknya, maknanya Dato' Sri Azmin Ali keluar lagi awal daripada daripada Tun Mahathir. Dan masa dia keluar tu, semua wartawan kejar Dato' Sri Azmin Ali. Bila dia kejar, bertanyakan tentang isu ni, Dato' Sri Azmin Ali kata dia terpulang lah. Maknanya apa yang telah dibincangkan pada mesyuarat PKR semalam, dia menerimanya. Maknanya apa yang telah dikatakan pada mesyuarat semalam dan pada hari ini sendiri, bagaimana Dato' Sri Azmin Ali menerima jawapan itu dan juga jawab ringkas saja dan terus meninggalkan majlis. Itu antara momen menarik hari ini yang dikongsikan oleh wartawan-wartawan di situ tadi, Fauzi. Okey, salah satu laporan berita yang dikongsikan oleh Wan Syamsul antaranya adalah berkenaan dengan mana-mana pihak boleh mencadangkan sesiapa di dalam kabinet untuk meletak jawatan. Itu menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kalau boleh, kita dengarkan sedikit ucapan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Resign and let Anwar to become DPM. What say you? They have a right to propose. Your party member. Okay, last. Are you going to do it? They can make a proposal. Whether I accept is better. Wan Syamsul, mungkin Wan Syamsul boleh kongsikan sedikit, mungkin ada kurang sedikit jelas audionya kedengaran, mungkin daripada apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad tadi. Mereka ada hak untuk mencadang dan mereka juga boleh buat proposal atau cadangan sama ada beliau sendiri sebagai Perdana Menteri menerima ataupun tidak sebaliknya. Wan Syamsul, mungkin sedikit boleh jelaskan mengenai perkara itu. Okey, Fauzi, cerita tentang desakan untuk meminta timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail untuk turun daripada jawatannya sebenarnya bermula daripada gesaan Adun Jeram Syahid Rosli yang meminta meminta transaksi untuk pertukaran jawatan Perdana Menteri itu menjadi lebih lancar apabila TPM sendiri turun. Dan bagaimana tadi ditanya semula, sebelum ini sudah ditanya kepada ada media yang sudah bertanya kepada Datuk Seri Wan Azizah sendiri, dan hari ini mereka berpeluang untuk bertanya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan jawapan Tun Mahathir hari ini memang menarik. Maknanya apa yang dikatakan tadi, setiap orang mempunyai hak untuk menyuruh ataupun mencadangkan sesiapa, semana-mana ahli kabinet pun untuk meletakkan jawatan. Namun apa yang penting adalah setiap proposal yang diterima olehnya akan dikajinya sendiri. Maknanya kita ada hak untuk katakan sesiapa untuk meletakkan jawatan, katalah, tapi keputusan akhir tetaplah pada di tangan Perdana Menteri sendiri. Fauzi. Dan satu lagi Fauzi, isu yang menarik adalah tentang video intim yang apabila kita lihat Tun Mahathir kata ini adalah satu usaha yang daripada satu individu ataupun pihak-pihak yang mahu memalukan dalam video itu sendiri. Dan mungkin kita boleh dengarkan apa yang dikatakan Tun Mahathir tadi. We are very unhappy because from the very beginning it became a political issue on how to accuse Russia of the wrongdoing. Even before they examined, they already said Russia. Now they say they have it. Okay. Wan Syamsul, kalau ikutkan yang anda dengar tadi adalah tentang bagaimana tentang Rusia. Di Twitter, antaranya ada, kalau boleh dilihatkan di sini, kalau boleh rakan-rakan di bilik kawalan produksi PCR membantu, antaranya Wan Syamsul berkongsi di tweetnya, Sidang Media Perdana Menteri Tun Dr. Cik Dad Official selepas majlis sambutan, dan kemudiannya berkongsi beberapa gambar yang mana menulis Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan tuduhan pelibatan anggota kabinetnya dalam video mirip menteri bermotif memalukan individu berkenaan. Dan juga ada lagi laporan susulan berkenaan dengan jelas Perdana Menteri tujuan video seks mirip anggota kabinetnya yang mahu menteri berkenaan bercuti juga tidak digemarinya. Dan kalau boleh, dalam satu sidang media itu mungkin ada lagi isu-isu lain yang Wan Syamsul mungkin boleh kongsikan kepada kami. Antaranya saya difahamkan ada berkenaan dengan MH17 ya. MH17 ya. Untuk MH17 katanya bila
banyak tangkapan tentang pendedahan satu pihak tentang siapa pelakunya. Tun Mahathir kata ini adalah satu bermotifkan politik yang bagaimana untuk menuduh Rusia adalah sebagai dalang kepada pelaku pada jatuhnya pesawat MH17 tadi, Fauzi. Dan antaranya tiga-tiga perkara itulah, tiga isu besar itu yang telah ditimbulkan semasa sidang media di selepas majlis rumah terbuka di JPM tadi, Fauzi. Wan Syamsul, kalau ikutkan cuaca di Putrajaya pada ketika ini agak mendung ke bagaimana itu? Bukan mendung, Fauzi. Sekarang saya tengah bercerita dalam hujan, Fauzi. Bercerita dalam hujan dan bagaimana kameraman saya Anas pun telah menggunakan satu untuk melindungi kameranya, dan hujan sebenarnya nampaknya semakin lebat di sini, Fauzi. Okey, okay, terima kasih kepada Wan Syamsul Amli, berbasah kuyup bajunya sanggup bertahan dalam situasi itu untuk menyampaikan laporan langsung berkenaan dengan sambutan majlis Hari Raya di Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya siang tadi, yang mana antaranya Perdana Menteri turut hadir, Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama isteri dan juga menteri-menteri kabinet yang lain. Dan antara laporan-laporan yang beliau kongsikan, kalau boleh anda terus ke esroawani.com/501, antaranya beliau kongsikan video intim tuduhan pelibatan menteri bertujuan memalukan, dan anda boleh terus saja ke esroawani.com untuk baca laporan penuh. Dan pastinya Wan Syamsul turut berkongsi dan juga menyiapkan laporan sisipan itu dalam buletin Awani yang berikutnya. Dan kemudian ada juga seperti yang dimaklumkan berkenaan dengan isu peletakan jawatan, desakan untuk peletakan jawatan juga dikongsikan oleh Wan Syamsul. Anda boleh saja terus ke astroawani.com untuk membaca laporan lanjut mengenainya. Saya kira untuk itu, terima kasih Wan Syamsul dari Putrajaya. Selepas ini kita ada dengan Luqman Haris.